Dada lah, dada, dada. Dada, dada. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Belum, baru nyampe di penginapan nih. Tibanya Lesti beserta rombongan berenam membuat kita semua pada bertanya-tanya, kemanakah Rizky Billar? Kok tak mendampingi si diri Lesti pada kemarin saat dia tiba di Sumba? Ya, hanya nampak Ari Lobster, Rivivi, Mama Redi, istri Akbar Ali. Namun nyatanya di malam hari ini, dini hari ini, hal itu pun terjawab bahwa Rizky Billar berserta Ayah Kejora menyusul mereka. Ya, sebagaimana diunggah oleh Ayah Kejora yang difoto oleh Redi dan putra Izar. Ya, nampak Ayah Kejora begitu bahagia bersama Rizky Billar dan Om Izar. Ada yang tahu? Enggak. Kita mau kemana? Hal itu pun kemudian bersambung di unggahan feed Instagram Om Izar. Mereka bertiga masih tetap dengan suasana berswafoto bahagia. Nampak wajah-wajah kebahagiaan begitu nyata di rona mereka. Trio apa yang cocok ya? Kata Om Izar. Ya, tentu saja hal ini tak hanya membuat mereka bahagia, tetapi kita juga ikut bahagia melihat Rizky Billar dan Ayah Kejora, Om Izar, Adlin. Ya, semuanya pada kompak. Tak hanya Ayah Kejora beserta keluarga, tetapi juga Mama, Ibu Billar juga ikut serta, termasuk juga sang manajer Derry serta Valdi dan Adlin, juga si Moreno yang sama-sama kompak hadir menemani Billar untuk liburan ke NTT Sumba. Tepatnya mereka semua pada mau nyusul si Dedek Lesti. Tentu hal itu juga menggembirakan kita semua, apalagi si Dedek tahu kabar bahwa kekasihnya Rizky Billar, Ayah Kejora, Izar dan semua rombongan sudah ada di bandara. Kabar hal tersebut membuat si Dede bahagia. Tentu saja doa teriring bagi mereka, semoga entar sampai di Sumba dalam keadaan sehat walafiat. Tentu tujuan mereka adalah Lelewatu Resort Sumba, yang mana si Lesti, si Dede udah duluan sampai ke sana dan menunggu sang pangerannya, yakni Rizky Billar, pangeran berkuda putih yang begitu tampan memesona, yang di dini hari ini langsung meluncur beserta rombongannya. Woi woi woi, pasti seru banget kan ketika mereka ntar bersama-sama udah sampai di NTT. Dua keluarga ini beserta calon mantannya akan segera bertemu. Tentu banyak kekutan, kawan, kebaperan, karena mereka memang keluarga yang gesrek, baper dan juga romantis tentunya. Ya, itulah kabar keseruan di pagi hari ini tentang multivitamin di dini hari tadi, yakni berangkatnya couple cute kita Rizky Billar bersama Ayah Kejora yang udah sampai di bandara dan siap tinggal landas. Siap mereka langsung cus ke Sumba, tempat si Dede udah sampai duluan.
Itu sah saja kabar terbaru dari kita tentang kekiutan keuangan kebapaan serta ya kekompakan keluarga Lesti dan Bilar yang mau menghabiskan di awal tahun ini 2021 sebelum mereka memulai aktivitas baru untuk pergi berlibur ke Nusa Tenggara Timur. Tentu hal tersebut juga dalam rangka persiapan menuju hari bahagia couple cute kita. Siapa lagi kalau bukan Lesti dan Bilar yang memang sudah benar-benar nyata sehati. Tentu bagi kalian kami harapkan doa terbaik serta support terbaik bagi couple cute kita ini. Semoga liburan mereka di hari ini akan berjalan dengan baik sehingga banyaklah keindahan, keuangan, kebaperan yang akan kita dapatkan dari kisah cinta mereka menuju halal ini. Jadi bagi kalian yang masih baru stay tune agar kalian tak ketinggalan kabar terbaru dari kita, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian dapatkan notifikasi mengenai Lesti dan Bilar hanya di channel kesayangan ini. Dan subscribe itu nggak berbayar guys, subscribe itu gratis, tetapi kalian akan dapatkan notifikasi tercepat, terbaru, terupdate, terbaper, tergesrek, pokoknya mengenai hubungan Lesti dan Bilar yang sebentar lagi akan menuju halal. Tentu itu harapan dan doa kita semua, kebaikan untuk pasangan couple kita ini sehingga nantinya menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Seperti yang kita tahu bahwa mereka berdua yakni Lesti dan Bilar sudah mencanangkan tahun 2021 mereka akan segera melepas masa lajangnya, yakni mengakhiri masa lajangnya dengan menikah. Tentu gimana kalau kalian melihat kemesraan mereka seperti ini, pasti bikin enggak kuat tentunya guys ya, apalagi si Dede yang selalu nunggu si Bang Bi. Tentu kalian semua pada enggak kuat melihatnya, lucu banget, cute banget, apalagi dua keluarga mereka yakni keluarga Lesti dan Bilar yang kini sama-sama sudah kompak. Itu saja keseruan di dini hari ini, di pagi hari ini, tentu vitamin tengah malam ini guys ya. Oke, jangan lupa untuk kalian komen juga agar nantinya kita bisa saling menambahkan hal-hal kekiutan untuk mereka berdua. Terima kasih telah menonton, yuk bye-bye.